Inyak-inyak di Minangkabau ini, inyak ini sebenarnya panggilan di agam. Ulama-ulama besar itu semua, tidak semua dipanggil inyak. Yang dipanggil inyak adalah inyak DR, Ayah Buya Hamka, Harim Amrullah, inyak Canduang, Syekh Sulaiman Larasuli, inyak Parabek, Syekh Musa Ibrahim Parabek, kemudian inyak Jambek atau Jamil Jambek. Ada Buya Jauh, kerana dia bukan orang agam maka tidak dipanggil inyak, tapi Buya Jauh di Jauh Padang Panjang, tanah datar sebenarnya. Dan guru dari semua itu, dari ulama-ulama besar itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya akan bercerita tentang soal inyak Jambek, tapi tidak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang novel saya tak anda baca. Biografi novelnya sudah selesai saya tulis dan sekarang dalam proses penerbitan. Inyak Parabek ini lahir di Parabek pada tahun 1884. Pada umur 13 tahun ke Mekah, jadi 1901. Dia berguru sama ayahnya sampai usia 13 tahun. Kemudian belajar agama ke Pekandangan, Syekh Matuangin Pekandangan. Kemudian ke Syekh Angin di Batu Tabah. Kemudian di Salo, kemudian di 50 kota di Talago, kemudian ke Syekh Abbas di Padang Laweh, di kampungnya juga Parabek masuk Padang Laweh. Nah, setelah belajar itu beliau ke Mekah selama 13 tahun dan pulang 1918 mendirikan Tawalib. Inyak Parabek adalah satu dari sekian banyak ulama besar Minangkabau. Siapa ulama besar Minangkabau? Pertama, Inyak DR, Ayah Buya Hamka. Kedua, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ketiga, Inyak Parabek. Keempat, Syekh Jamil Jambek. Yang paling tua di antara itu, Syekh Jamil Jambek. Kemudian ada Buya Jauh. Kemudian Syekh Daud Rasidi di Balingka. Kemudian Syekh Abdul Syakur di Seru Camin di Bukit Tinggi. Itu satu generasi. Generasi sebelumnya adalah guru besar di Batu Hampah, keluarga leluhur dari Bung Hatta. Ada lagi ulama-ulama besar sebelumnya abad ke 17. Kita membahas ini yang abad 19. Ulama-ulama abad 19 di Minangkabau itu hadir setelah Perang Padri. Perang Padri dipicu oleh pertentangan antara kaum hitam dan kaum putih. Kaum putih adalah kaum agama yang di dalamnya ada tiga haji yang baru pulang dari Mekah. Itulah kelompok ulama besar Minangkabau. Jika anda mendengar Tarbiyah Islamiyah, itu adalah kaum tua dan mentornya adalah Inyak Canduang. Jika anda mendengar Tawalib, itu adalah Inyak DR, Ayah Buya Hamka dan Inyak Parabek. Jadi berdua beliau adalah mentor, adalah promotor dari Tawalib. Tawalib lahir di Padang Panjang bersamaan dengan Tawalib di Parabek. Nah, Inyak Parabek adalah orang Tawalib. Apa itu Tawalib? Ya, sekolah. Sekolah klasikal setelah sekolah klasikal pada abad ke-19 di Minangkabau. Klasikal pertama dimulai di Padang Panjang, namanya Dinia School. Kemudian diikuti oleh Dinia Putri. Lalu kemudian Tawalib Padang Panjang dan Tawalib Parabek, kemudian baru oleh sekolah-sekolah kaum tua. Kaum tua dan kaum muda artinya adalah yang tua berpaham tradisional, yang muda berpaham moderat. Salah satu paham moderat itu bentuknya adalah sekolah klasikal, bukan lagi kholako. Kholako adalah duduk melingkar di samping guru, tidak pakai uang sekolah dan tidak pakai tingkatan. Sementara klasikal dibagi per kelas, mata pelajarannya gurunya berbeda-beda, membayar uang sekolah dan pakai papan tulis. Nah, itulah beda kasarnya. Nah, itu pertentangan kaum tua dan kaum muda.
kaum tua dan kaum muda itu bertentangan, tetapi Buya Parabe, Inya Parabe mengambil sikap di tengah-tengah, sama dengan Syekh Surau Camin. Dia mengambil sikap di tengah-tengah, tidak mau bertengkar untuk soal-soal kirapia sepele-sepele itu. Nah, suatu hari pada tahun 39, Inya Canduang yang kaum tua dengan Inya DR yang kaum muda, satu mobil pergi berdakwah ke Muara Labu kalau tidak salah, atau ke pesisir selat, ke Muara Labu kalau tidak salah. Mobil yang ditumpangi rusak di ladang padi. Ada yang menyebut tidak di ladang padi, pokoknya mobilnya rusak, dicatat oleh anaknya, oleh anak Inya Canduang, percakapan dua ulama ini. Dimulai oleh yang lebih muda, yaitu Inya DR. Ba'a pendepek tuan, lah 10 tahun awak bercakap mereka. Kecehnya Canduang murah senyo. Kalau tidak akan bercakap balik, tidak usah awak bercakap soal itu. Kalau orang baca bismillah apa dia salah, kalau tidak apa dia salah, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Sejak itu melemahlah pertengkaran kaum tua dan kaum muda. Catatan anak Inya Canduang itu dia bukukan dalam buku berjudul Ayah Kita. Tapi buku itu tidak diterbitkan. Walaupun tidak diterbitkan, banyak dirujuk. Buku itu tidak diterbitkan, tetapi dicetak biasa, di print biasa saja. Bukan di print, dia apa waktu itu ya, diketik di mesin tik, kemudian diperbanyak, disebar. Jadi itu sering dikutip. Nah, kutipan itu meredakan situasi di Minangkabau. Situasi juga reda ketika pada suatu hari, suatu senja, Inya Parabe diundang oleh rakyat ke masjid di Canduang Ateh. Canduang Ateh itu sembahyang 8 tarawih, Canduang bawah 21. Inya Canduang diundang ke masjid itu, Inya Parabe dan Inya Canduang, ya, agar jemaah tahu mana yang benar, sembahyang 8 atau sembahyang tarawih yang Inya Canduang yang 21. Maka Inya Parabe memberikan penjelasan terlebih dulu tentang sembahyang 21. Nah, bukan soal Inya Parabe, dia menganut paham sembahyang 8, solat 8 rakaat. Tetapi Inya Parabe menjelaskan soal solat 21. Sementara Inya Canduang yang 921 menjelaskan apa kelebihan sembahyang 8. Inya Parabe menjelaskan kehebatan Inya Canduang, Inya Canduang menjelaskan kehebatan Inya Parabe. Dengan demikian, jemaah menerima apa yang dijelaskan oleh dua ulama ini. Tidak ada caci maki antara ulama-ulama besar Minangkabau itu satu sama lain. Tidak ada. Awal-awalnya ada soal bid'ah, tapi kemudian mereda, apalagi setelah dua tiga inyi yang kompak itu bertemu di kesempatan yang berpisah. Ada tiga sekolah penting di Sumatera Barat, di Minangkabau. Pertama, Tarbiyah Islamiyah atau Perti. Yang kedua, Tawalib. Tapi ada satu sekolah lagi, Adabiyah. Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad mendirikan Adabiyah di Padang dan menerbitkan majalah Al-Munir. Ya, dia kaum muda. Tawalib diaktakan 1918 oleh Inya DR dan Inya Parabe. Sekolah-sekolah agama Surau Padang Besi awalnya adalah Surau Padang Besi, Surau Jembatan Besi di Padang Panjang yang diasuh oleh Inya DR, dan kemudian berkembang menjadi klasikal, didirikanlah Tawalib. Tawalib itu ada dua, satu di Padang Panjang, satu di Parabe. Yang di Padang Panjang nanti kita bahas, yang di Parabe dulu. Di Parabe muridnya banyak, salah seorang muridnya itu Adam Malik, salah seorang yang lain Hamka. Itu muridnya. Dua itu kita beri contoh. Atau tiga lah. Ayah Taufik Ismail, Ghaffar Ismail, okay. Dan Tawalib Parabe diasuh oleh Inya Parabe setelah dia pulang dari Mekah untuk kedua kalinya ke Mekah. Pertama 1901, pulang 1910, pergi lagi 1914, 1914, pulang 16. Ya, itulah tahunnya itu, lupa ingat saya. Pokoknya Tawalib berdiri 18, ya. Murid-murid Tawalib itu ribuan, ya. Datang dari berbagai daerah. Misalnya dari Situmbuk dibuat surat situ, surau di situ namanya Surau Situmbuk. Dari Sejunjung, Surau Sejunjung. Dari mana? Dari Padang, Surau Padang.
ada tiap daerah membuat surau. Surau itu maksudnya asrama, ya, tempat mahasiswa-mahasiswa itu tinggal, siswa-siswa itu tinggal. Nah, itu ribuan muridnya di Tawalib Parabe. Inyek Parabe ini dipanggil oleh Inyek Canduang sebagai Syekh Mudo. Syekh Mudo ini tidak mau bertengkar, tapi dia punya ilmu yang dalam. Ketika itu ada juga masalah ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Diadakanlah pertemuan di Padang Panjang juga, di rumah Syekh Adam Bebe Balai-Balai. Rumah Syekh Adam Bebe Balai-Balai diadakan pertemuan yang hadir di situ antara lain Inyek Parabe. Di dalam pertemuan satu hari itu, Inyek Parabe duduk sebagai pengurus. Pengurus inilah yang akan mengumpulkan guru-guru untuk menentang ordonansi sekolah liar. Pertemuannya diadakan di Bukit Tinggi, dihadiri di Surau Syekh Jamil Jambe, dihadiri oleh ribuan ulama. Salah seorang anak ulama yang paling sibuk mengumpulkan ulama sampai ke Kerinci namanya Hamka. Ya, kumpulkan, hadir di situ. Ete Amah dari Dinia Putri hadir di situ. Inyek DR hadir. Inyek Parabe hadir. Inyek Canduang hadir. Hadir semua menentang ordonansi sekolah liar dan ordonansi guru. Ordonansi adalah ang tak boleh buat sekolah. Kalau kamu buat sekolah aja ikut aturan dan itu kira-kira yang disebut oleh Belanda. Nah, sekolah agama mau diatur, ya. Semua sekolah agama di Sumatera Barat ditawari bantuan oleh Belanda dan semua menolak. Tak ada yang mau. Ulama-ulama zaman itu seperti Ete Amah, seperti Inyek Canduang dan Inyek Parabe, selain mendirikan sekolah, beliau-beliau juga masuk kelas mengajar, ya, biasanya di kelas tertinggi, mengajar tentang kitab-kitab yang dia pelajari di Saudi. Jadi ilmu-ilmu yang dia terima dari gurunya di Saudi Arabia dan dijelaskan kepada murid-muridnya. Ulama-ulama ini, Inyek Parabe, menulis buku pula, menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak jelas dan diajarkan kepada murid-muridnya. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati nan riang adalah apa.